بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد Ibu-ibu, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kita sekalian untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah yang kami muliakan, sekarang mari kita buka halaman 204. Halaman 204. Nama Allah Asy-Syakur. Nama Allah Asy-Syakur, yang maha mensyukuri. Allah adalah Asy-Syakur. Allah adalah yang maha mensyukuri. Dalilnya nama Allah ini adalah Asy-Syakur, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taghabun ayat yang ke-17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم اللهم ارحمنا بالقرآن artinya in tuqridullaha qardan hasana, jika kamu meminjamkan kepada Allah akan suatu pinjaman yang baik, yudha'ifuhu lakum, Allah pasti akan pulangkan pinjaman itu dengan keadaan berlipat ganda kepada kamu. Wa yaghfir lakum, dan plusnya Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu syakurun halim, dan Allah maha syakur. Allah asy-syakur. Allah maha syakurun halim, lagi maha santun, penyantun. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Allah maha berterima kasih. Allah perlu pinjaman, lalu kita pinjamkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan kembalikan pinjaman tersebut dalam bentuk yudha'ifuhu lakum, dalam keadaan berlipat ganda. Allah pulangkan dalam keadaan berlipat ganda. Sebenarnya simpel saja, Bu. Ibu punya simpanan enggak? Ada, Ibu punya simpanan. Ibu punya simpanan 2 juta, Ustaz. Ibu punya simpanan 20 juta, Ustaz. Sekarang Ibu mau enggak dikembalikan, dilipat gandakan oleh Allah? Mau, Ustaz. Kalau begitu, pinjamkan ke Allah 20 juta itu. Berapa pengembaliannya, kali lipatannya? Yudha'ifuhu lakum adha'afan, adha'afan. Allah melipat gandakan kepada kamu berkali-kali lipat ganda. Adha'af. Adha'af ini adalah jamak daripada di'fun. Ya. Jamak daripada di'fun. Berarti adha'af, berkali-kali lipat. 20 juta, jika Allah mau melipat gandakan 10 kali lipat, maka dia akan menjadi 200 juta. Jika Allah ingin melipat gandakannya 200 kali lipat, maka dia akan menjadi 4 miliar dan seterusnya. Jadi ibu-ibu yang kami muliakan, yudha'ifu lakum. Ini enggak usah diartikan yang lain-lain, sulit amat mengartikannya. Langsung saja yudha'ifu lakum adha'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsit, ya. Nah, ibu-ibu, di ayat ini bukan hanya saja Allah melipat gandakan, tetapi Allah akan mengampunkan langsung dosa-dosa, cara salah kita dalam amalan, salah kita dalam akhlak, semuanya Allah ampunkan. Plus salah kita dalam mencari duit, Allah akan ampunkan. Wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun alim. Wallahu syakurun halim. Allah maha
berterima kasih lagi maha santun. Ali bin Abi Thalib sudah hampir 9 hari dengan Fatimah, putri Rasulullah, ya, kesulitan. Yang dimakan di rumah sudah enggak ada. Bahan baku, tepung, gandum semua sudah enggak ada. Akhirnya Ali mencoba menjajakan tenaga kasarnya, siapa tahu di pasar ada yang mau menerima kuli kasar dari dia. Mudah-mudahan satu kali angkat karung dapat satu butir kurma jadilah untuk dibawa pulang ke rumah. Ini menantu Rasulullah lah ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fatimah sudah kelaparan. Cucu Nabi Hasan Hussein sudah kering air liur mereka saking enggak ada apa yang akan dikonsumsi. Asi Fatimah juga enggak ada. Nangis teganglah Hasan Hussein ini. Senantiasa Ali berusaha keluar dengan sisa-sisa tenaganya, menawarkan jasa tenaga kasarnya. Ada enggak mau? Yang ada enggak yang mau yang menerima? Kalau bisa gali air, dia akan gali air. Kalau bisa ngangkat barang, ya, dia akan angkat barang. Pokoknya kasihlah sesuatu. Pantang betul bagi sahabat-sahabat, apalagi bagi menantu Rasulullah minta-minta. Menyebutkan kesulitan hidup itu pantang betul. Ini namanya iffah, ini namanya izzah. Dalam keadaan sulit itu, bibir Ali sudah kering-kering. Bibir Fatimah radhiyallahu anha sudah kering-kering, ya. Anaknya nangis di rumah di tegang-tegang itu, perut anaknya. Do Hasan dan Hussein. Rasulullah bukan tidak tahu keadaan pahitnya hidup kedua cucunya ini. Anaknya yang tercinta Fatimah Az-Zahra, ya. Tapi Ali bin Abi Thalib pantang menyerah. Lalu Fatimah Az-Zahra alhamdulillah dapat tawaran. Jadi Ali di hari ke-9 belum juga dapat apa-apa. Hari ke-9. Lah tagang paru itu tagang dekano enggak ada kerimakan. Jadi kalau kita merasa hari ini miskin, belajarlah dari cara, dari lihatlah miskinnya kehidupan Rasulullah dan anak-anaknya dan keluarganya dan cucunya. Sambilan hari Bu, sampai-sampai enggak berair ya si itu leduh. Ah, coba Ibu bayangkan itu. Udah kebayang belum? Enggak berair lagi asi itu. Kalau dipaksa juga minum, darah lagi yang keluar. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, akhirnya Fatimah Az-Zahra ketika Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah, masih lemas, bahunya masih jatuh ke bawah, langkahnya sudah gontai, masuk lagi ke rumah. Gimana suamiku, kata Fatimah Az-Zahra, udah ada rezeki belum? Belum, dek. Apa kata Fatimah? Nih ada uang, alhamdulillah, sejumlah 7 dirham. Hai suamiku, pergilah ke pasar, belilah untuk kebutuhan utama buat Hasan Hussein dulu. Sisanya kalau masih ada baru untuk kita. Sang suami bertanya, uang dari mana? Dapat minjem ya? Oh, keluarga Rasulullah sangat berjuang untuk tidak sampai minjem-minjem. Biarlah mana mereka menahan daripada harus minjem-minjem. Kata Fatimah, enggak, alhamdulillah tetangga tadi nawarkan untuk ngadonin tepung. Dan sekarang sudah selesai, ini dapat upahnya sekian. Ali pun dengan tangan gemetar menerima uang itu. Dia lihat melepuh kedua tangan istrinya ini. Ya, melepuh. Karena kerja keras. Ngadonin tepung itu kan bukan tepung begini, tapi pakai kayu, ya. Pakai gitu ya. Ya, Masya Allah, ya, melepuh. Ali menerima, dipegang erat-erat oleh istrinya Fatimah. Suamiku, tolong ya untuk Hasan Hussein duluan, sisanya baru untuk kita. Ya istriku, 7 dirham. 1 dirham berapa? 1 dirham lebih kurang 70 ribu. Kalau 7 dirham jadinya berapa? Hah? 7 kali 7 aja 49. Lumayan lah tuh ya. 400. Lumayan banyak tuh ya. Ya, untuk kebutuhan keluarga yang sudah berhari-hari tidak dapat makan. Sampainya beliau di dalam perjalanan, di tengah jalan Ali bin Abi Thalib dicegat oleh seorang bapak tua kempot, menangis-nangis menyebutkan kesusahan hidupnya. Udah 3 hari kami sekeluarga enggak makan. 3 hari, enggak tahu dia kalau Ali bin Abi Thalib sudah 9 hari, ini baru 3 hari dan nangis. Anak kecil di rumah,
Udah kejang-kejang. Perut kami lah tagang. Nak dong kari makan dong. Tolonglah kami. Pinjamkanlah kepada Allah apa yang ada di tanganmu hari ini. Kami adalah ashabul hajah. Kami sangat berhajat dengan uang, dengan harta saat ini. Tolong pinjamkan kepada Allah, Tuhan. Ali bin Abi Thalib hafal betul dengan ini ayat. Surat At-Taghabun ayat 17. Hafal betul. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifuhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu pinjamkan kepada Allah, Allah butuh pinjaman. Allah kan maha kaya. Kok Allah butuh pinjaman? Gimana ceritanya nih? Allah mengumumkan bahwa aku punya keluarga di bumi. Allah mengumumkan, aku punya keluarga di bumi. Siapa yang menyantuni keluargaku, aku santuni dia. Siapa yang memenuhi hajat keluargaku, aku penuhi hajatnya. Dan siapa yang meminjamkan hartanya kepadaku dengan cara memberikan kepada orang yang memerlukan dari keluargaku, aku akan kembalikan kepadanya berlipat kali ganda. Tolong pinjamkan dulu. Berarti ini menuntut ketinggian iman ini. Ya, ini asli menuntut hanya iman. Kalau enggak beriman enggak mungkin. Apalagi kayak Ali bin Abi Thalib yang orang ini ngaku udah 3 hari enggak makan sementara beliau sudah 9 hari. Kalau dia mengaku anak-anak kecilnya di rumah sudah sengsara, lah tegang-tegang perut mereka karena enggak makan-makan. Lah Hasan Hussein sudah 9 hari, tinggal nunggu ninggal aja lagi. Ya Rab. Ali baca ini ayat. Dan dia hafal ini ayat. Ali bin Abi Thalib masukkan tangannya ke dalam kantong, enggak mikir banyak-banyak. Padahal itu bukan duit dia kan? Bukan duit beliau, bukan pencarian beliau. Wong dia nyari sekian hari aja enggak dapat-dapat. Lalu dia masuk. Apakah satu keping yang diambil? Oh, enggak. Dia ambil seluruhnya. Dia ambil seluruhnya. Enggak disisakan satu keping pun. Dia ambil seluruhnya. Mantap. Karena dia baca ini ayat, Allah pasti kembalikan kepadanya berkali-kali lipat dan Allah ampuni dosa. Wallahu syakur. Allah itu maha berterima kasih. Tanda Allah berterima kasih karena sudah pinjamin Allah duit dengan cara menolong hamba Allah sedang susah. Caranya Allah terima kasih adalah Allah kembalikan. Allah yang maha kaya, yang maha mampu mengembalikan berkali-kali lipat. Dah selesai. Nih. Berapa, Bu? 7 keping dirham. Maka apa kata orang ini? Semoga Allah mengembalikan apa yang ada di tanganmu yang kau pinjamkan kepada Allah untuk menutupi hajat kami dengan pengembalian yang banyak buatmu. Selesai, bapak ini pergi. Ali bin Abi Thalib ini bukan kena hipnotis ya, sehingga habis seluruh uangnya, bukan. Ali bin Abi Thalib melakukannya karena iman, melakukannya dengan adanya ayat ini, melakukannya dengan sifat yang yakin dengan sifat Allah asyakur. Allah sangat-sangat terima kasih. Lah kalau kita sudah berterima kasih pada seseorang, kita mau memberikan orang itu apa aja rasanya? Kalau kita mampu ya, rasa-rasa terima kasih. Lah selamat anak kita, nyawanya jadi selamat gara-gara kita. Mungkin kita mau umrohkan dia sementara kita mampu. Betul, mau enggak? Pasti mau. Kamu mau apa saya akan lakukan? Saya mau umroh. Ya sudah, berangkatlah sekeluarga. Mungkin kita mampu kok. Ya. Sekeluarga, kalau perlu haji sekalian. Saking terima kasihnya kita. Dan Allah syukur, maha berterima kasih. Ali mengimani nama Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini. Maka ibu-ibu, pulanglah Ali ke rumah. Istrinya bilang, "Loh, kok cepat Mas pulangnya?" Apa kata Mas Ali radhiyallahu anhu? "Udah selesai, Dek." "Selesai apaan? Mana bawaannya kok enggak ada?" "Udah selesai. Tadi tak pinjamin kepada Allah uang tadi." "Maksudnya Mas?" "Ya. Maksudnya Kang Mas itu apaan sih?" "Gini, Dek, diceritakannya." "Terus semua Mas?" "Iya, semuanya." "Mantap kan?" "Ya. Ini jangan masukkan ke kita, Bu, nggak level. Jangan masukkan ke Ibu. Kalau ke level kita, mungkin itu suami sudah kena damprat sampai bisa berwudu dia dengan air mulut kita." "Hah?
Ali bin Abi Thalib menyampaikan dipinjamkan ke Allah. Ceritanya gini tadi. Apa kata sang istri menyambut langsung dengan iman? Semoga Allah. Semoga Allah terima pinjaman kita ya Kang Mas ya. Iya dek, amin. Orang beriman tuh logikanya beda dengan kita, beda dengan kita. Kalau kita prinsip kita, sesayang-sayang kita ke orang, lebih sayang kita pada diri sendiri dulu. Kan gitu prinsip kita, betul tidak? Nah, makanya gak level dengan sahabat. Tapi satu dua orang di kehidupan di bumi ini, ada yang bisa meneladani ini. Ada. Apa yang terjadi, Bu? Apa yang terjadi? Sang istri menyambut iman suaminya dengan iman. Ini baru ideal ini. Sekufu. Makanya kalau cari menantu tuh carilah menantu yang beriman. Cari menantu padusi, cari menantu laki-laki, cari yang beriman. Karena alhamdulillah anak kita juga sudah kita didik dengan nanti sekufu mereka. Kalau gitu kejadiannya kan langsung disambut oleh istri dengan sambutan yang benar. Kalau tidak disambut dengan iman, sekali lagi suaminya tadi sudah kena damprat habis-habisan. Kalimat yang selama ini tidak pernah keluar akan keluar tuh. Di pawang-wangnya lagi. Ya. Di mautang. Ndak bajalan kicik-kinciang. Ku anang lampe tagang. Nyo 3 hari baru nak makan. Anang lah 9 hari. Mana para luinyo pada wang. Kan di pawang-wangnya lakinya lagi. Tapi ini tidak terjadi. Alhamdulillah Fatimah menjawab dengan iman. Ini Fatimah radhiyallahu anha juga hafal nih ayat. Fatimah tahu dengan sifat Allah Asy-Syakur. Allah itu Maha Penerima kasih. Lah bagaimana dengan Allah Asy-Syakur? Kembali. Bagaimana dengan Allah Asy-Syakur yang Maha berterima terima kasih. Keluarga Allah yang sedang susah, kita tolong, Bu, dengan cara padahal kita juga kemungkinan susah. Gampang aja kalau ibu ingin dilipat gandakan, pinjamkan kepada Allah tuh duit. Loh kita sedang susah Ustaz. Loh gampang. Pinjamkan ke Allah. Ini ayatnya beriman gak? Beriman gak? Bu beriman gak? Dalam prakteknya? Sulit itu Bu. Bajai saku. Awak sedang pada lupulo. Kan begitu bahasanya. Saya sedang perlu. Masa iya kita bantu orang yang juga lagi memerlukan. Itu orang memerlukan tingkatnya tingkat butuh makan. Sementara kita keperluannya paling hanya untuk nambah kedai. Untuk menambah si toko, ya kan? Sementara orang ini keperluannya adalah untuk makan. Kalau dia nggak makan, bisa jadi dia sakarat. Jadi keperluannya tinggi. Sementara keluarga Allah di muka bumi adalah hamba-hamba Allah yang soleh dan taat. Sementara dia fakir dan miskin. Ini keluarga Allah. Ini adalah keluarga Allah di muka bumi. Nah, baik. Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah radhiyallahu anha paham betul dengan Asy-Syakur ini, dan mereka beriman betul dengan ayat ini. Apa yang terjadi? Tidak ragu-ragu. Oh, dengan yang maha kaya kok. Oh, dengan yang maha perkasa, yang maha mampu. Masya Allah. Ibu-ibu. Cara Allah terima kasih itu. La in syakartum la azidannakum. Taib. Sudah? Ali bin Abi Thalib. Kembali pamitan pada istrinya. Iman tidak sedikit pun buruk sangka kepada Allah. Iman ke Allah lah boleh. Lah ada tabungan tadi. Dan tabungan itu simpankan atas nama simpanan. Dan biasanya simpanan kepada Allah, biasanya Allah cairkan di saat kita sedang sulit. Dan Ali sangat tepat. Ali radhiyallahu anhu dan Fatimah sangat tepat. Dia mengeluarkan dan memberikan simpanan pinjaman kepada Allah di saat mereka sedang sulit. Tentu cash langsung dipulangkan ya Allah. Enggak pakai nunggu sebulan, dua bulan. Enggak sampai nunggu setahun, dua tahun. Yang terjadi Bu, ketika Ali dengan sisa tenaga yang ada pergi menuju ke pasar, rencananya menawarkan jasa fisik kasar ini, siapa yang mau pakai tenaganya. Ternyata di jalan seorang negro mencegatnya membawa seekor unta yang gemuk dan sehat. Pak, saya jual unta saya, Pak, belilah. Apa kata Ali? Saya enggak mau beli. Makasih banyak. Langsung ajalah jual ke pasar ternak tuh dekat tuh. Apa kata orang ini? Enggak mau. Oh, Bapak yang lebih ngerti dengan seluruh orang ini, saya tolonglah ke Bapak, tolong jualkan ke sana. Saya tunggu Bapak di sini. Kamu sini jualin kenapa sih? Gitu kan? Kan ini dekat nih pasar ternak. Tolonglah saya, Pak, ya. Saya jualnya murah, Pak. Terserah Bapak mau jual berapa. Kamu jual berapa kata Ali? Saya mau jual 100.
100 dirham. 100 dirham kali 70 ribu berapa? Hah? Memang sangat murah tuh, Bu. Sangat murah. Karena harga onta tuh paling murah itu adalah 15 juta. Ya. Pertama dia tawarkan, "Bapak belilah 100 dirham ini, murah nih, Pak." Memang ya murah, tapi saya enggak punya duit. Satu dirham pun saya enggak punya. Nah, Bapak jualkanlah. Bapak tolong jualkan. Bapak kan berdua di sini. Kamu tahu dengan saya, kamu yakin dengan saya. Apa katanya? Ya, saya percaya. Sudah. Ali pun pergi ke pasar. Alun lesam, baru di gerbang pasar Taranak baru. Baru di gerbangnya. Sudah disongsong orang kaya. Mau jual, Pak? Yo, kecil Ali. Berapa? 300 dirham. Saya beli. Enggak pakai tawar. Saya beli. Karena untanya bagus. Ya. Kemudian 300 dirham. Menggigi Ali mencipitin. Tapi Masya Allah. Itu orang jujurnya Masya Allah. 300 dirham. Ketemu sama si negro yang masih nunggu tempat tadi. Hah? Kamu lihat kan, belum lagi saya sempat kenal, udah cegat orang dulu, anda dibeli. Nih, 300 dirham, kata Ali bin Abi Thalib. Dihitungnya. Ternyata dia hanya menghitung yang 100 dirham aja. Dia gak peduli dengan yang lain. Ya, ini yang untuk saya tadi, ini yang untuk bapak. Loh, ini 300 loh, katanya. Bro, ini 300. Apa kata si budak hitam ini, si negro ini? Saya tadi kan meletakkan 100. Ya sudah, ini sudah saya ambil. Udah lengkap. Terserah, ini bapak-bapak apa kan? Masya Allah, Bu. Pulanglah Ali, pulang. Hah? Rasulullah dan Fatimah sudah di depan pintu. Rasulullah sudah sumringah, wajahnya penuh dengan keceriaan, kecerahan, bibirnya tersungging senyum. Fatimah juga seperti itu. Apa kata Rasulullah? Beruntunglah pinjaman kalian kepada Allah dapat berapa? Kata Rasul. Berarti Rasulullah dapat bocoran dari malaikat Jibril. Dapat berapa? Kalian dah pinjamkan ke Allah kan? Hah? Dapat berapa? Bagi dong istilahnya begitu. Masya Allah. 200 dirham. Cash. Yudha'ifuhu. Ya. Allah melipat gandakan. Gitu, Bu. Siapa yang dia lagi susah sekarang? Siapa yang lagi susah sekarang? Pinjamkan cepat ke Allah. Cari orang yang sangat membutuhkan. Oh, kalau ibu menyambut ini dengan iman, maka jangan ragu-ragu pada Allah. Tapi harus lakukan itu dengan iman. Jangan ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha terima kasih. Wallahu syakurun halim. Allah Maha syakur. Jangan ragu itu dengan sifat Allah asy-syakur. Cari hamba Allah yang soleh dan taat yang sedang susah. Cari. Maka insyaallah Allah tepati pasti janjinya. Bu, tolong bacakan makna, Bu. Ya. Asy-syakur maksudnya dialah zat yang di sisinya amalan hamba menjadi bertambah banyak walaupun asalnya sedikit. Karena balasan amal mereka dilipat gandakan. Maka syukurnya seorang hamba atas karunia-Nya akan dibalas dengan pahala, diangkat derajatnya serta dimaafkan kesalahannya. Rasa syukur seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sanjungan atas kebaikan yang Dia berikan kepadanya. Dan syukur Allah yang Maha benar terhadap hambanya adalah sanjungan Allah terhadapnya dengan disebutkan ketaatan Dia kepadanya. Iya. Ibu-ibu yang kami muliakan. Allah selalu menyambung. Bila Allah sudah berterima kasih kepada seorang hamba, Allah pasti ampuni dosa hamba itu.